Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Hadirin jamaah salat Isya dan salat Tarawih rahimakumullah. Sebetulnya malam ini jadwalnya Profesor Dr. Darwish Hudi. Beliau bentrokan jadwalnya, ada 5 jadwal termasuk sini. Ada 5 jadwal, ya sudah. Ini jadi saya yang ngisi, saya kan jadwal di situ. Dan tema ini dipesan sama Ketua DKM, Pak Hasnan, Pak Musamil bawakan zakat. Ya supaya zakatnya banyak lah, ya gitulah gitu ya. Zakat, infak, sedekahnya sudah ada di pesanan khusus. Ya saya sampaikan, saya bawakan aja sesuai pesanan dari Pak Ketua kita. Ya temanya. Zakat ini sama-sama kita maklum bahwa zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga. Dalilnya sangat berkabrek di Al-Qur'an dan diulang paling tidak ya 27 kali digandeng sama salat. Total semuanya 32 kali di Al-Qur'an itu sama-sama aqimus shalah wa atus shalah, selalu sering kayak gitu. Itu saking pentingnya. Ya. Jadi kalau orang yang meninggalkan zakat itu ancamannya sama dengan orang yang meninggalkan salat. Sama. Jadi ancamannya mengerikan. Enteng aja. Jadi kalau maaf aja jamaah sampai yang mendengar urusan zakat itu, yang punya harta hitung, jangan meleset. Itu yang melesetnya itu dosa besar itu. Mendingan lebih dibandingkan kurang. Mendingan lebih, mendingan kurang. Jadi ngasih 2,5% itu kalau hitungannya tidak tepat, ya mendingan ngasih 5% lah paling tidak. Gitu aman, insya Allah. 5% ke atas. Kalau pingin aman, kalau seandainya lebih itu sedekahnya. Kalau lebihnya sedekahnya, kalau kurang bahaya, itu wajib. Ibaratnya kita sholat 5 waktu, sholat maghribnya tidak sholat umpamanya. Saya sholat. Ya seperti Ustaz katakan, ada 80% itu salah satunya meninggalkan satu sholat 5 waktu umpamanya. Itu juga diancam neraka sekali waktu itu. Apalagi sebesar sekali tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Itu sama aja dengan zakat juga gitu. Kalau kurang-kurang zakatnya itu membahayakan dirinya sendiri. Sebetulnya zakat itu sebetulnya bukan memberi kepada fakir miskin. Itu haknya orang miskin. Nas Quran diulang beberapa kali itu. Ya. Nas Quran diulang beberapa kali. Fa'in tabu, kata Allah. Itu salah satu bagaimana dalilnya. Fa'in tabu. Wa aqabu salah wa atu zakah. Fa'ihwanukum fiddin. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Jadi diberdahkan nas ini, kalau telah melakukan taubat, sholat dan zakat, baru itu saudara seagama. Kalau cuma sholat saja tidak zakat, belum. Berdahkan nas kiri Al-Quran At-Taubah ayat 11. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi di sini kita melakukan zakat bukan berarti kita merasa memberi mereka, akan tetapi memang haknya mereka para fakir miskin yang harus kita keluarkan zakat, keluarkan seperti firman Allah ini, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka itu ada hak untuk orang miskin
yang minta dan orang miskin yang tidak meminta, yang tidak mendapat bagian. Ini surat ke-51 ayat 19. Bahkan Allah Ta'ala bagi yang tidak mengeluarkan zakat disetarakan dengan orang musyrik. Wah, mengerikan juga ini. Disetarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingkar terhadap kehidupan akhirat. Jadi orang musyrik ini ayatnya. Fawailul wa wailul lil musyrikin, kata Allah di Al-Qur'an. Celaka bagi orang musyrik, kata Allah ya. Alladzina la yutuuna zakata wa hum fil ardi yughnun, yaitu orang yang tidak menunaikan zakat. Jadi orang tidak menunaikan zakat Allah mensetarakan dengan orang musyrik di ayat ini. Berat Pak, berat. Saya bukan nakut-nakutin, saya cuma baca Quran ini. Terserah mau ngikutin apa enggak, jangan terlalu pelit. Pelit itu terhadap wa may yabkhal, kata Allah di Al-Qur'an, fa innama yabkhalu li nafsi. Barang yang siapa yang pelit, kikir, medit, bakhil, kata Allah, sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Tidak bakhil ke orang lain, bakhil terhadap dirinya sendiri. Itu perhatikan itu. Nas ini tidak usah ditafsir, jelas. Yang bakhil itu bakhil terhadap dirinya sendiri. Yang kikir sebetulnya kikir terhadap dirinya sendiri. Itu nas Quran. Dan ini perlu diketahui kita, ya. Kata Allah di ayat yang lain, wa ma anfaqtum fi min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kau infakkan, kata Allah, Allah ganti. Jangan khawatir, Allah itu janji Allah di Al-Qur'an ini. Di surat As-Saba 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kau infakkan, yang kamu sedekahkan, karena Allah ganti. Diganti di dunia, cash diganti, macam-macam gantinya Allah. Dikasih kesehatan, dikasih macam-macam kesehatan. Apalagi macamnya Allah yang paling tahu, paling tepat gantinya. Fahuwa yukhlifu, kata Allah, Allah ganti. Dan di akhirat diganti dengan surga. Apa gak sayang gitu? Di akhirat diganti di surga, di dunia diganti, di akhirat diganti dengan surga. Bunta nggak sih, ini loh ciri-ciri air ketuban rembes atau bocor yang perlu. Apa ini pula? Ah, payah, gigo. Ini yang namanya HP nongol-nongol gak diundang, glek-glek gitu, gak jelas apa. Ini nyebelin tuh sebetulnya yang model-model kayak gitu. Apa-apa lagi. Gak tahu, nongol aja gitu ya. Jadi balesnya aktif di internet ke situ, aktif kan, langsung nongol aja. Nyelonong aja, nyelonong boy. Aduh. Terus selanjutnya, ini bagaimana dalil wajibnya zakat sudah disebutkan tadi, waqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum khairun tajidu indallah bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini jelas nasihat. Selanjutnya, bunyal Islam ala khamsin. Islam didirikan atas lima, syahadat Allah la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, salat, baitu zakah, hajjul baiti man istata ila sabila, dan Ramadan. Itu semua maklum bagaimana rukun-rukun Islam itu. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fal yu'addi zakati malihi. Nah, ini jelas. Ini berupa ancaman juga nih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah menunaikan zakatnya. Menunaikan zakatnya.
Dan di hadis yang lain Rasulullah bersabda, zakatul fitri taharul lisaim min rafas wa ta'bilil fuqara wal masakin. Zakat fitrah merupakan penyucian bagi orang yang berpuasa dari kekurangannya, dan makanan bagi orang yang fakir miskin. Kita puasa kita ini kan tidak sempurna, kadang-kadang ngomongin orang yang macam-macam segala yang bisa itu bisa diredam semua kekurangan-kekurangan itu ya, itu dengan zakat fitrah. Itu suka ini zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu ditunaikan paling lambat sebelum salat Id. Kalau setelah salat Id bukan salat fitrah, zakat fitrah lagi. Jadi zakat fitrah itu bisa ditunaikan bulan puasa mulai pertengahan Ramadan itu sampai ini. Paling bagusnya memang malam lebaran sampai sebelum Idul Fitri, tapi orang tidak melakukan itu kan sibuk sudah. So paling tidak seminggu sebelum lebaran. Di sini panitia zakat biasanya dibuka kurang lebih seminggu ya. Seminggu sepekan sebelum lebaran di sini di Masjid Al-Ittihad. Ya mudah-mudahan kita melaksanakan zakat infak sedekah untuk penyucian dirinya masing-masing. Ini zakat infak sedekah ini merupakan taubat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.